Nasihat saya kepada muslimah kita dalam bab penjagaan aurat. Yang pertama sekali, kita lihat sekarang ni wanita-wanita muslimah macam tak reti jaga aurat. Sedangkan dalam kitab kita, Fiqh Mazhab Syafi'i ini jelas kita belajar, aurat wanita itu di hadapan laki-laki ajnabi, iaitulah yang dia boleh bukanya muka dengan tangan sampai pergelangan tangan sini. Hak lain-lain tu tak boleh. Kaki kena pakai stocking dan pakaian-pakaian jangan nipis dan jangan terlalu ketat. Jangan terlalu ketat. Kecuali pakaian di rumah, orang panggil buat kerja rumah tu ada sedikit kelonggaran dalam masalah ini. Sebab dalam rumah dia bukan orang semua boleh masuk dalam rumah kita kan. Maka bebas. Cuma selain daripada wanita kita tak pandai nak jaga aurat, maka menjadi tanggungjawab kepada semua, ibu, bapa, suami, tengok kepada isteri dan tengok kepada anak-anak masing-masing supaya aurat itu dijaga. Kerana setiap pendedahan, berlakunya pendedahan aurat, bermakna mereka telah melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mari pula satu tren baru. Kita kata tren ini kita sambut dengan baik. Iaitulah tren anak-anak perempuan muslimah ini pakak-pakak purdah belakang. Dia panggil niqab. Kita kena tahu tujuan pakai niqab itu untuk nak menjaga aurat. Al-hishmah, menjaga kehormatan diri. Tapi hari ini pakaian ini telah menjadi satu model. Habis pakak-pakak belakang, mereka pakai tutup muka tapi tidak menjaga dari sudut penampilan diri. Oh, tutup muka tapi hari-hari duduk update dia punya profile dekat Facebook. Kata orang duduk bergedik situ. Jadi ini telah menyalahi hikmah rahsia kenapa orang pakai purdah, pakai hijab. Pakai hijab duduk tayang ke orang, buat apa? Jadi kadang-kadang hak pakai hijab tu bukan hak comel. Nah, kalau dia buka muka, orang tak tengok Facebook dia. Tapi oleh kerana berlindung di sebalik secebih kain, yang menyebabkan orang jadi nak tengok. Satu. Yang kedua, nasihat khas kepada anak-anak yang berperdah supaya lebih bersopan santun dari sudut penampilan diri. Yang kedua, dari sudut penjagaan hubungan di antara sama-sama muslimah. Bila pakai perdah, tujuan dianya nak tutup aurat. Kalau kita duduk sama-sama muslimah, apa aurat laginya? Dalam kitab kata pausat dengan lutut. Ni dak ni pakai tak buka dah muka. Buka pakai purdah dia tu kak. Duduk jumpa makcik dia ke, mak zara dia ke, adik-beradik dia ke. Calai bersenyum. Sama-sama muslimah. Tapi muka tak buka, tak nampak. Orang ni comel ke huduh. Putih ke hitam pun tak nampak. Jadi orang nak bercakap pun susah. Sebab duduk berlindung di sebalik tabir, maka kita mengatakan tidak ada keperluan tutup muka kalau duduk dalam majlis sama-sama wanita. Duduk dalam majlis sama-sama muslimah. Lebih-lebih lagi kita duduk dengan keluarga kita, dengan anak beranak kita, mereka juga nak tengok kita, nak tengok kemesraan. Maka kita duduk tutup muka di berlindung di sebalik pakaian begini. Ini juga telah menyalahi peraturan dan dia boleh membawa kepada bersifat ghulu, melampau di dalam berperdah. Jadi kita naknya wakana baina zalika sabila, kita ambil jalan yang baik, kita berperdah di hadapan laki-laki ajnabi dan kita tidak berperdah di hadapan muslimah. Jadi itu biarlah. Dan juga kita tidak menggunakan perdah itu sebagai topeng untuk menutup apa-apa kekurangan yang ada di muka kita untuk kita nak tayang dekat Facebook dan sebagainya. Jadi anak-anakku yang berperdah, pakailah perdah sebagai penutup aurat, nak menjaga syariat, bukan untuk melindungkan diri daripada perkara-perkara yang menjadi kesukaan, kegemaran nafsu ataupun glamour. Wallahu alam, wallahul muwafiq. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.